Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Untuk trip kali ini aku bersama 3 orang rakan, iaitu Syam Frugal Outdoor, Hafiz Angler dan seorang rakan baru iaitu Abang Syah Endless. Jadi untuk kali ini trip kami akan memancing di kawasan Swiss Garden. Okey. Sebenarnya kami ingin memancing di Teluk Akuan. Tetapi disebabkan angin terlalu kuat, jadi kami ubah lokasi ke sini. Sekarang ni Hafiz Angler tengah pegang kamera. Nampak tak? Jadi lebih selesa lah untuk aku memberi sepatah dua kata. Okey. Sekarang ni aku dah siap dah. Kemas-kemas. Lagipun sekarang ni pukul 12. Memang kami betul-betul lewat kali ni. Kali ni tak target sangat ikan. Kita santai-santai je. Ayo tengok, insyaAllah ada rezeki ada. Tak ada nak macam mana. Okey, jom lancar. Okay guys, aku dan rakan-rakan telah selamat lancar dari Tanjung Batu. Jadi cuaca untuk hari ini cerah, tetapi angin agak kuat. Jadi kami akan memancing di sekitar kawasan ini sahaja. Jadi untuk hari ini kita tengoklah rezeki macam mana. Sebab sekarang ni sudah pukul 12.21, baru kami turun. Jadi untuk rezeki ikan tu, tengoklah macam mana. First drop of the day. Okay guys, Hafiz Angler strike siakap. Oh, terbaik. Tak ada dah lah untuk malam ni. Alhamdulillah. Okey, tengok tu. Ha. Ui, besar juga. Dalam sekilo lebih ada ni. Sekilo lebih. 1.5 kilo lebih kurang lah. Terbaik. Alhamdulillah ada dah lauk. Yes. Alhamdulillah. First strike guys. Alhamdulillah. Okay, first strike guys. Anak jenaha guys. Okay, boleh lah. Okay. Strike. Oh, strike. Kerapu guys, alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kerapu. Alhamdulillah guys, ikan aku yang kedua. Kerapu saiz okeylah. Saiz ikan goreng. Okey. Strike. Strike guys. Strike. Alhamdulillah, ikan gurun ketiga guys. Alamak, kecil sangat lah guys. Okay guys, dalam 3 jari ya, boleh lah. Okay. Strike, yes strike. Strike.
Alhamdulillah guys, jenah. Alhamdulillah guys. Okey, jenah guys. Saya sedap. Okey. Okey guys. Nampak tu gelap sana, ribut. Dan bot pun tak boleh nak mancing. Semua duduk berkumpul kat tepi ni. Jadi kami pun samalah berkumpul kat tepi ni. Okey. Okey guys, jam menunjukkan pukul 5.41 minit petang. Jadi aku dah rakan-rakan ke mendarat lah. Hasil hari ni tak banyak, tapi kira alhamdulillah ada seekor jenaha dan kerapu, ada 2 ekor. Okey. Jadi aku dan rakan-rakan kita mendarat dulu. Okey. Okey guys, nampaknya ombak agak kuat. Jadi aku akan tolong apis angler untuk mendarat. Okey. Okey guys, ini yang hasil aku dapat untuk hari ini. Dapat seekor jenaha, kira saiz sedap lah. Saiz pinggan kerapu dan 2 ekor anak jenaha. Okey guys, nampaknya hujan lah. Hujan lebat. Kalau kata sini ha. Hujan lebat, jadi start daripada pukul 5.30 pagi tadi sampai sekarang ni tak berhenti lagi sampai pagi ni. Jadi kami lepas dalam kemah jelah. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk hari kedua ni aku turun agak lewat sikit. Sebab hujan baru berhenti. Sekarang pukul 9.12 minit pagi. Jadi alhamdulillah cuaca dah semakin okey. Jadi aku akan turun memancing lah. Kita tengok rezeki kita pada hari kedua ni macam mana. Okey. Okey guys, aku dan rakan-rakan telah selamat lancar dari campsite. Jadi kami akan terus menuju ke spot memancing lah. Kita jumpa di spot memancing. Okey. Strike, yes. Ikan apa guys? Ikan apa? Oh, ikan duri guys. Ikan duri. Ikan duri. Okey, lepas balik. Bye. Okey guys, kita layan ombak daripada kapal. Kapal feri ke Pangkor. Tengok ni, alun dia. Jadi kita layan lah. Jadi kalau mancing tu kita kena hati-hati lah. Tengok alun dia. Ha ni, sampai dah. Kena relax lho, layan. Okay. Okay, strike guys. Strike. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, first strike anak jenaha. Alhamdulillah guys, first strike anak jenaha. Okay, saiz bolehlah. Saiz ikan goreng. Ha, set. Wah. Ikan apa guys? Ikan apa? Oh. Anak jenaha lagi guys. Alhamdulillah. Okey guys. Anak jenaha lagi. Alhamdulillah. Set. Ha, set guys. Oh, anak jenaha guys. Alhamdulillah, anak jenaha lagi. Anak jenaha guys.
Strike. Strike ya. Oh. Allah. Putui. Oh, lucut. Okay guys, jam menunjukkan pukul 3-4 minit petang. Jadi aku rasa cukup setakat ini dulu. Aktiviti memancing. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. 7-3. Cheerio. Bye-bye.